Belajar dari kasus yang menerpa 250 siswa SMP Negeri 1 Turi Sleman yang hanyut saat mengadakan susur sungai di wilayah Outbound Valley Simpor Dukuh Sleman, yang dimana ada 10 siswanya meninggal atas peristiwa tersebut. Maka Bupati Gunung Kidul Hajah Badingah mewanti-wanti kepada para pengelola kelompok sadar wisata yang ada di Gunung Kidul untuk senantiasa melihat fenomena alam di sekitar kita. Ini dikarenakan Kabupaten Gunung Kidul juga mempunyai luasan sungai yang lumayan jauh dan sering juga dijadikan wahana untuk susur sungai. Penghuja. Jadi seandainya anak-anak disuruh menyusuri sungai, kita kan juga harus berpikir. Seperti di Gunung Kidul pun seperti itu. Kadang-kadang kita berada di sungai, tahu-tahu langsung ada air ngalir besar sekali. Maka dari itu juga merupakan satu kebijakan dari sekolah juga, dan juga dari pendidik pramuka itu juga dia harus memikirkan terutama keselamatan anak. Memang anak itu dalam pramuka itu harus kita didik bagaimana anak itu akan menjadi cerdas, anak itu akan menjadi pinter, dan anak itu juga akan menjadi kreatif, inovatif. Tapi kan jika kita juga harus memikirkan kesehatan, keselamatan anak itu. Iya, saya kan juga keselamatan anak-anak. Kan kasihan kalau seperti itu. Kan rugi semuanya, orang tuanya juga kasihan, anaknya juga akhirnya juga tidak bisa melanjutkan. Akhirnya juga kalau sudah meninggal mau bagaimana lagi? Kan itu juga menjadi luka yang sangat dalam bagi keluarganya dan juga bagi sekolahnya. Kalau kita di Gunung Kidul itu selalu ada koordinasi setiap ada kegiatan. Rapat saya juga tetap untuk bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi kan bisa terarah ya. Ya Bapak. Siap. Jauh sebelumnya itu sudah kami persiapan, makanya kami bentuk kelompok-kelompok sadar wisata, kemudian kami bentuk pengelola wisata. Kita kerjasama dengan lembaga desa kita yang ada, baik dari Linmasnya, kemudian dari LPMD-nya, kemudian dari masyarakatnya, termasuk padukuhnya, itu selalu kita beri informasi. Kalau di sana itu sudah petang ada tanda-tanda hujan, sudah ada kode, kita berikan kode gitu. Ini salah satu bentuk untuk antisipasi supaya tidak terjadi seperti apa yang di Turi. Kita tidak dianggap ceroboh begitu. Pok Darwis untuk sar laut kita belum pernah, tapi karena kita punya arung jeram di Sungai Uyo, itu kita sedikit banyak sudah bisa mengetahui bagaimana caranya kita mengantisipasi adanya banjir yang datang. Itu tanda tanyanya kan sudah ada itu. Jadi kami sudah di warga kami sudah hafal. Oh, ini ada umuk, apa sih umuk ya? Oh, jadi nama umuk. Umuk itu tanda-tanda mau ada banjir, itu sudah. Bahwa itu suatu kegiatan yang positif dalam anak-anak memperkenalkan tentang alam. Namun demikian di sisi lain, menurut saya penyelenggara ataupun pembimbing tidak siap dengan kondisi-kondisi lapangan, apalagi dengan cuaca yang seperti ini. Jadi seyogianya para pembimbing ataupun pembina pramuka memahami hal-hal yang tersebut, baik evakuasinya, kemudian dalam artian berjalan aja nggak Bapak? Dalam artian jumlah, karena secara ideal itu 15 anak itu dengan satu pembimbing, tetapi di sini itu sampai 30, karena dari 200 anak itu cuma ada 7 pembimbing. Jadi itu kemudian di sisi lain mungkin diantara mereka tidak memahami betul tentang bagaimana cara mengevakuasi ketika hal-hal tersebut ataupun antisipasi, karena sebetulnya kalau seandainya itu diantisipasi dengan baik walaupun dengan cuaca ini tidak ada masalah ketika ada petugas di hulu dengan walkie-talkie untuk menginfokan jauh mana dulu sehingga kita bisa mengantisipasi apa-apa yang harus kita lakukan. Imawan Mematari mengabarkan dari Kapaniwon Wonosari dan Gedangsari untuk Gunung Kidul TV.